Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ini, mata kuliah simulasi komputer. Materi terakhir adalah verifikasi dan validasi model. Kompetensi mampu untuk memahami konsep validasi dan verifikasi, mampu menginterpretasikan hasil-hasil simulasi. Jadi pada perkuliahan kali ini, sebenarnya sudah dibahas beberapa waktu yang lalu pada saat kita selesai mempelajari random number generator. Setelah itu kita memvalidasi bilangan acak yang kita hasilkan. Nah, ini kita ulas kembali. Pokok bahasannya adalah verifikasi pada simulasi, validasi, dan output simulasi. Salah satu permasalahan yang paling sulit dihadapi oleh analis simulasi adalah menentukan apakah suatu model simulasi sudah akurat mempresentasikan sistem nyata yang sedang dipelajari. Jika suatu model tidak sah, apapun kesimpulan yang diperoleh dari model tersebut akan diterima dengan ragu. Verifikasi dan validasi saja tidak cukup untuk membuat pengguna mau meyakinkan dan mengimplementasikan solusi yang ditawarkan. Model yang dibuat dikatakan kredibel apabila dapat dipercaya oleh pengguna bahwa model itu valid dan mau menerimanya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Hubungan validasi, verifikasi, dan kredibilitas ya dalam membangun kredibilitas sistem. Setelah sistem dibentuk, maka perlu divalidasi ya, analisis dan data. Kemudian kita temukan konseptual modelnya, baru dilakukan verifikasi ya, kita melakukan programming. Kemudian simulasi model, kita melakukan validasi, kita membuat model yang bisa running. Setelah itu hasilnya kita perbaiki dan kita establish credibility, share result to management. Jadi setelah dapat hasilnya kita perbaiki, kita bagikan hasil tersebut ke manajemen untuk diimplementasikan. Verifikasi, sebelum model simulasi diaplikasikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi. Langkah untuk meyakinkan bahwa model berkelakuan atau bersifat seperti yang dikehendaki. Tujuan utama verifikasi model, untuk meyakinkan bahwa model konseptual atau model yang mempresentasikan sistem nyatanya dengan asumsi-asumsi pada komponen sistem, struktur sistem, nilai parameter, dan berbagai implikasi sudah secara akurat direpresentasikan oleh model operasionalnya atau model yang dipresentasikan pada program simulasi komputer. Verifikasi berhubungan dengan pertanyaan, apakah model sudah diimplementasikan secara tepat pada komputer? Apakah parameter-parameter input dan struktur logik model sudah dipresentasikan secara tepat pada komputer untuk menghindari terjadinya kesalahan logik yang mungkin timbul pada program simulasi yang dibuat? Verifikasi model memberi kesempatan mengevaluasi beberapa kesalahan dalam pemodelan. Model mungkin saja mencangkup variabel-variabel yang kurang penting, model mungkin saja mengabaikan suatu variabel penting, nilai-nilai numerik yang digunakan tidak benar. Teknik yang digunakan dalam verifikasi model, dalam mengembangkan model simulasi, pengecekan terhadap program dilakukan dalam bentuk modul-modul atau subprogram yang dilakukan secara bertahap. Jadi pada saat kita membuat nanti program, karena yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu hanyalah sampai 15 sampel, tapi pada kenyataannya apabila kita ingin mengimplementasikan sistem, kita perlu mensimulasikan sampai 1000 kali, dan itu bisa dilakukan minimal dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum mensimulasi 1000 kali itu, kita perlu membagi-bagikan modul tersebut menjadi subprogram sehingga bisa dilakukan pengecekan atau memverifikasi setiap subprogram sebelum digabung menjadi program besar yang bisa mensimulasikan sampai ribuan kali. Melakukan cross-check terhadap model dengan teman yang ada dalam tim, pengecekan yang dilakukan oleh dua atau lebih yang kompeten. Jadi kita bisa melakukan cross-check, jadi sudah bikin simulasi nih,
sistemnya sudah ada, kita harus dicek lagi oleh teman yang ada dalam satu tim. Menjalankan simulasi dengan berbagai parameter dan melihat apakah masuk akal dengan input parameter yang dimasukkan. Nah, setelah sistem jadi, parameter-parameter input itu kita masukkan sembarang. Semakin banyak parameter yang dimasukkan, semakin banyak output yang bisa dilihat. Nah, dari output itu kita bisa menganalisa apakah input dengan output ini seimbang, masuk akal, logik, atau malah ada yang rancu. Melakukan trace pada model. Cara ini cukup ampuh untuk mengecek program simulasi untuk simulasi kejadian diskrit. Melakukan pengecekan asumsi dan kalau karakteristik sebenarnya dari sistem diketahui, dapat dilakukan komputasi untuk melakukan pengecekan. Jadi pada saat kita membuat suatu sistem simulasi, sebenarnya sistem simulasi ini kita bisa cek dengan sistem yang lain. Nah, kalau karakteristiknya kita ketahui. Untuk beberapa tipe model simulasi akan sangat membantu jika dilakukan animasi pada model. Jadi kalau ada animasi, bisa menggunakan animasi. Menulis dan menghitung rata-rata sampel dan varian sampel untuk masing-masing distribusi, kemudian membandingkan dengan rata-rata dan varian historisnya. Validasi. Hasil simulasi atau uji coba program diteliti untuk mendeteksi apakah ada kesalahan dalam model. Cara yang dapat dilaksanakan dengan melaksanakan program validasi model, yaitu dengan cara membandingkan hasil simulasi dengan data historis yang telah didapatkan dari pengamatan. Jika hasil performansi tidak berbeda dengan secara signifikan, maka model simulasi dikatakan valid dan dapat digunakan untuk eksperimen selanjutnya. Jadi cara membandingkannya atau cara memvalidasinya adalah dengan membandingkan antara pengamatan dengan hasil daripada simulasi kita. Tujuan validasi untuk menghasilkan suatu model yang benar-benar dapat mempresentasikan perilaku sistem nyata, sehingga model dianggap valid untuk menggantikan sistem nyata, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap model. Cara menentukan derajat validasi suatu model, yang pertama, valid replikatif, hasil dari model sesuai dengan masa lampau. Valid prediktif, hasil dari model sesuai dengan data yang belum dikumpulkan, atau model ini mampu memprediksi data yang akan muncul ke depannya. Valid struktur, menampilkan hal yang sesuai dengan kenyataan. Membangun model simulasi yang valid dan kredibel. Yang pertama, bangun suatu model yang high face validity, tampilan sudah kelihatan valid. Beberapa hal yang dilakukan orang-orang yang mengerti sistem nyata atau model manufaktur, dibutuhkan informasi mesin dan persediaan. Melakukan observasi langsung ke dalam sistem. Memahami dan menguasai teori yang berhubungan dengan sistem tersebut. Kedatangan berdistribusi eksponensial contohnya. Melihat hasil model simulasi lain yang relevan dengan sistem yang diobservasi. Mempunyai pengalaman dan intuisi yang baik dalam bidang ini. Yang kedua, pengetesan asumsi model secara empirik. Dilakukan tes secara kuantitatif terhadap semua asumsi yang dibuat, dari mulai langkah awal simulasi sampai tahap pengembangan model. Melakukan analisis sensitivitas untuk melihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada output model jika nilai inputnya diubah. Melakukan analisis output untuk melihat seberapa representatif output mempresentasikan sistem yang sebenarnya. Meyakinkan bahwa output mempunyai kemiripan dengan kondisi aktual sistem. Semakin besar kemiripan antara sistem yang ada dengan model, maka kita mempunyai keyakinan yang cukup untuk mengatakan bahwa modelnya valid. Beberapa uji statistik dapat dilakukan untuk membandingkan output dari model simulasi dengan real world system. Nah, prosedur statistik untuk membandingkan pengamatan real world dengan data output simulasi dapat menggunakan tes statistik, yaitu uji T, C-square, Kolmogorov-Smirnov, dan Mann-Whitney. Ini ada beberapa yang sudah kita coba beberapa pertemuan sebelumnya. Analisa output. Simulasi tidak mengoptimasikan sistem, tidak juga memberikan solusi. Ini sering kita bahas ya, bahwa simulasi tidak untuk mengoptimalkan sistem dan tidak juga memberikan solusi. Simulasi hanya mengevaluasi solusi dengan memberikan taksiran bagaimana sebuah sistem berlaku.
Untuk menggambarkan yang benar dan berguna dari hasil-hasil simulasi diperlukan data yang relevan dan diandalkan yang dibangkitkan oleh simulasi. Analisa statistik keluaran simulasi secara umum diperlukan apabila ingin melakukan satu dari beberapa tipe eksperimen berikut. Menemukan kinerja yang diharapkan dari sebagian desain sistem, menemukan nilai optimum untuk variabel keputusan. Menemukan nilai kombinasi optimum untuk 2 atau 3 variabel, menentukan sensitivitas sebuah model karena perubahan satu atau lebih variabel, membandingkan konfigurasi alternatif sistem. Untuk analisa simulasi terminasi, sampel yang digunakan untuk simulasi terminasi dilakukan dengan membuat simulasi pendek berganda yang digunakan selama periode interest dengan menggunakan sumber acak berbeda untuk masing-masing statistik sering ditampilkan pada masing-masing tiruan. Untuk mendapatkan sampel yang independen, dimulai dengan nilai terbaik untuk seperti random yang berurutan harus berbeda untuk masing-masing tiruan. Rangkuman. Setelah model simulasi dibuat dan dijalankan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi model. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Validasi dilakukan untuk melihat apakah model konseptual yang dibuat telah secara akurat mempresentasikan sistem yang nyata. Menafsirkan hasil simulasi dengan benar, penting untuk membuat keputusan berdasarkan hasil pada output simulasi. Simulasi memberikan informasi yang berguna, tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Ini adalah soal-soal contoh, sebutkan tujuan verifikasi dan sebutkan tujuan validasi. Terima kasih.